Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiza Prilia. Hari ini saya pasang tenda 3 unit. Dan selepas tendanya sudah naik itu di belakang saya, itu orang opis minta tambah 1 unit, jadinya 4 unit ya teman-teman. Ini saya posisinya di kawasan Kilang Patah di Setia Ikon Garden ya, ini ya, Eko Setia Garden ya. Ini di belakang saya ya, ini ada opis. Nah, ini opis ini biasanya opis-opis jual rumah. Ini saya di tempat saya ini ada taman yang megah ya teman-teman ya. Ini, belakang saya tuh ada orang bersihkan. Dan ini ada orang-orang kerja, dan di belakang saya ini ada kak yang bersihkan bunga-bunga itu. Jadi kawan saya balik ambil tendanya 1 unit, jadi 4 unit ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tiza Prilia, biar memberikan info pemasangan tenda. Mantap. Terima kasih yang sudah subscribe dan like komennya. Insya Allah kalau saya ada waktu saya kunjungi balik ya. Terima kasih teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimurahkan rezeki, selalu sukses. Pekerjaan apapun harus tetap bersyukur. Yang penting jaga kesehatan, jaga badan, jaga makan, ya semua jaga ya teman-teman ya. Jadi kalau di perantauan ini harus kena jaga sendiri, jaga badan, jaga makanan pun harus kena jaga teman-teman ya. Ini ya, nampak kelihatan mewah. Hari ini kita pasang transparan tapi teman-teman ya. Saya liatin cuaca di Kilang Patah hari ini. Yuk, kita jalan-jalan di taman belakang opis ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Ya nampak kelihatan mewah, tapi saya baru selesai pasang skelep dan itu si gendut pasang balut tiang. Ya, dikarenakan kawan saya balik, biasa kawan saya yang pasang. Dut, setel, mantap, nah, mantap. Dan di situ ada merah-merah, guys. Nah, itu ada jembatan ya. Nah, biasa kalau di sini untuk tempat orang jogging ya. Dikarenakan di tepi-tepi ini ada untuk tempat jalannya. Itu ada orang bersih-bersih bunga apa itu pun saya nggak tahu. Itu kalau ikannya banyak ini teman-teman, banyak semak-semak ya. Tuh, di kawasan sini cuaca memang sejuk, masih asri ya teman-teman ya. Itu ada pegunungan, kalau sebelah sana ada kebun sawit. Ini mendung teman-teman ya. Ini ya, itu ada kawan-kawan lagi bersihkan cermin opis.
Lalu di sini ditembak sama digosok-gosok. Nah ini guys, kerjaan saya guys. Nah, tadi di sini ada office to meeting. Dia minta tambah satu unit lagi. Dikarenakan katanya di sini mau pasang setis atau pentas ya sebelah sini ya. Nah, ini. Tadi saya ukur sini. Kalau tak ukur kan di sini nanti takut kena pokok ini guys. Nah, ini. Jadi dia kalau mau depan, di depan sana ada kolam kan. Jadi dia minta yang belakang sini. Ini. Nah, dia harus betul-betul ngam ya. Kalau kemah yang 10 meter ini kipasnya satu, dan sebelahnya ada lampu ya. Dan ini kawan saya ini, dia rajin teman-teman ya. Bukan baru belajar, dia udah pandai. Tapi dia kadang-kadang panggil saya itu, katanya kurang gini-gini. Itu bagus tuh si Gendut tuh. Nah, jangan lupa subscribe apa? Pas. Nah, terima kasih. Kita lanjut. Saya harus kena cek katanya yang belakang ini. Oh, dah. Dah sama. Mantap. Nanti tinggal ikat, tinggal racikan. Dan hari ini tak ada kursi meja, adanya meja kutel, meja tinggi ya guys ya. Nah, ini ada kolam ini, tapi tak ada ikannya. Untuk hiasan aja ya guys ya ini guys. Kalau office ini di depannya sebelah sana teman-teman ya. Saya di belakang ini. Jadi ini wapik ya, kayak ono tempat kuning pondok ya, kayak rehat pekerja sing ripe-ripe iki. Jadi taman ini memang wapik. Ketok api ya guys ya. Terus sebelah kono ya guys. Agak semute yuk. Bodoh ya guys, semute ya. Kita antep dari sini. Mana dia tak cukup? Tadi abang tu pinjam dua? Pinjam itu bukan. Ambil alamak. Mantap, guys. Ngombe ne. 5S. Kalau saya panggil tetar S. Kawan saya itu ketawa. Aslinya bukan tetar S. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, guys. Pinter nyanyi ya koncoku, guys. Suaranya wis mantep.
Oke teman-teman, kita lanjut nanti kalau sudah datang lagi satu unit. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Tiza Aprilia. Mantap. Oke guys, alhamdulillah sudah selesai tendanya 4 unit yang tadi kita tambah sebelah sini ya. Ini ya, alhamdulillah wis rampung. Lek beli orang ngerti karep pindah jine. Oke. Pemandangannya memang apik ya guys ya. Kalau yang 12 meter itu kipas atasnya pakai 2 teman-teman ya. Kalau yang ini dia pakai dalam satu unit saja. Kelihatan mewah ya guys ya. Ini kalau ada lampu kelap-kelip atau malam, pemandangannya memang pemandangan bagus, memang asik. Iki ora ana meja kursine. Jadi ini ketok mewah. Ya kursi gardene wis tak sarungi. Iki wis rampung. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe Tiza Aprilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi ya teman-teman ya. Memang asik ya. Kene wis sore iki guys. Mantap, Dut. Oke, guys. Terima kasih.